pagi hari ini saya ingin cek juga harga-harga seperti di pasar-pasar yang lain di Kabupaten Malang. Saya melihat harga-harga di sini sangat bagus, sangat bagus. Kayak saya melihat daging ayam bisa harganya Rp34.000. Bawang merah juga di harga Rp26.000. Murah sekali di sini. Ini saya kira apa baik karena memang sebagian besar produksinya di Kabupaten Malang. Untuk inflasi artinya di sini terkendali, pasokan baik.